Pemirsa, pemilu serentak 2019 menelan korban jiwa. Di Jawa Barat, 10 petugas KPPS dilaporkan meninggal dunia. Sebagian dari mereka meninggal karena kelelahan lantaran proses pengawalan pemilu yang memakan waktu cukup panjang. 10 orang petugas kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS di Jawa Barat dilaporkan meninggal dunia selama pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Kelimanya tersebar di beberapa kabupaten yakni Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Pangandaran, dan Purwakarta. Meninggalnya petugas KPPS diduga kelelahan karena mengawal dokumen dalam kurun waktu yang cukup panjang. Sementara penyebab lainnya karena serangan jantung saat proses pendistribusian logistik pemilu. Selain menyampaikan bela sungkawa, KPU Jabar juga berencana memberikan santunan kepada keluarga. Nomor 2.